Hey, what's up, LCRs? Welcome back to our channel, Kampung Inggris LC, in Titu Teaching Tutorial Program with me, Ali. Today, I'm going to share you 11 nouns that when they have a singular noun, when they have to move to plural, they have irregular rules. Jadi, ada beberapa noun yang perpindahan dari bentuk pertamanya ke bentuk keduanya, mereka itu tidak beraturan. Sama seperti judulnya ya, irregular plurals. Maksudnya irregular, berantakan, nggak ada trik di sini. Ya, jadi mau nggak mau teman-teman harus menghafal. Yang pertama adalah men. Men itu sendiri, lelaki yang sendiri. Misalkan mennya banyak, dia tidak bisa ditambah s gitu aja, mens nggak bisa. Tapi dia punya perubahan sendiri namanya men. Maka dari itu ketika dalam sebuah pertemuan pasti ada sambutan. Well, ladies and gentlemen, men itu maksudnya sini ya kalau ladiesnya kan pasti tambah s kalau men-nya ini kalau perubahan banyak menjadi men nah semua seperti itu yang kedua child nggak ada child itu nggak ada kalau memang anaknya lebih dari satu perubahannya menjadi children child kalau singular atau dia sendiri kalau anaknya banyak menjadi children nah yang ketiga adalah foot foot Food itu tunggal, hanya kaki yang satu. Kalau dua-duanya dibaca jadi fit, bukan foods. ya. Jadi tidak ada perubahan penambahan S, E, S di sini. Makanya itu disebut irregular. Food menjadi fit. Oke, yang keempat. Mouse. Mouse itu ya kita tahu semua ya, tikus. Kalau tikusnya banyak, bukan mouses. Tapi dia berubah menjadi mice. ya. Nah, ketika mice di sini, otomatis dia itu adalah jumlah tikus yang lebih dari satu atau banyak. Nggak ada mouses, mice. Mouse itu tunggal, mice itu bentuk lebih dari satu atau pluralnya. Next, ox. Ox. Apa sih ox? Iya, kerbau. Kerbaunya satu, ox saja. Kalau kerbaunya lebih dari satu, dia tidak bisa ditulis oxes gitu ya nggak bisa, tidak ada perubahan atau penambahan s dalam perubahan singular ke plural noun nya Jadi, ox itu berubah menjadi oxen. Ingat ya teman-teman, ox menjadi oxen. Beda dengan sapi, sapi cow. Kalau banyak cows. Ya, tapi kebetulan untuk yang kerbau ini dia tidak bisa dari menjadi ox menjadi oxen. Next, nomor 6. Gigi. Tut tooth itu sebenarnya kalau satu kalau giginya banyak itu namanya teeth nah makanya kalau biasanya yang menjelaskan sesuatu itu harus satu contohnya adjektif diikuti noun gitu ya misalkan non atau non ini harus satu makanya kalau sikat gigi itu tooth brush bukan teeth brush harus satu Sebab bola football bukan fitball yang menjelaskan harus satu harus singular jadi udah tahu ya giginya satu tut kalau G nya lebih dari satu tit. Oke, okay. next. Number seven. Cactus. Cactus. Kaktus ya. Sama sebenarnya. Cactus. Nah, tapi cactusnya kalau tunggal disebut cactus, kalau dia lebih dari satu dia disebut cacti. Cacti. ingat ingat, mungkin ini jarang terdengar, tapi dia adalah perubahan plural dari cactus. Next, goose. Angsa ya. Goose. Gus. Perubahannya bukan gusis, bukan, tapi gis. Hanya perubahan vokalnya saja. Double O menjadi double E. Nah, di sini nggak ada trik teman-teman buat ini kalau ini harus dirubah menjadi I. I. kalau double o dirubah jadi i nggak no trick so you have to remember you have to memorize next dear perubahan tiga kata yang terakhir ini kebetulan dia dalam bentuk tunggal ataupun dalam bentuk plural atau jama atau lebih dari satu mereka tidak ada perubahannya jadi tanpa perubahan s tanpa perubahan ex oxen atau yang lain tambahan en atau apapun dia tidak memiliki tambahan apapun contohnya mulai dari dear satu atau dua perubahannya sama nah yang kedua adalah fish ikan kalau ikannya banyak bukan ditulis fishes lagi tapi tetap menggunakan fish 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 yang ketiga adalah ship. Ship tetap ship. Nah, tiga ini tidak ada perubahan pluralnya atau bentuk jamaknya. Mereka tetap sama. Bentuk pertama sama bentuk kedua itu sama. Yuk kita langsung ke contoh saja. Nih, there is sama there. There is there. There itu maksudnya ada ya. Nah, kalau is itu diikuti tunggal, diikuti tunggal. Contohnya. Kita ambil satu contoh nih nomor satu. There is a man. Nah, ini adalah namanya verb agreement. Verb agreement itu apa? Keselarasan antara subject, complement dan verbnya. Kalau di sini tunggal, kalau ini satu, verbnya di sini juga harus tunggal. Nah, berarti hanya area yang singular. Misalkan, coba apa lagi? There is a child. Ada anak. There is a child. Apa lagi? There is a cactus, uh, ada kaktus, nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, kalau there are, itu harus diikuti yang bentuk plural. Ada apa misalkan? Ada para lelaki misalkan. There are men, atau there are several men. Di sini teman-teman nggak perlu nambah S. Walaupun kelihatannya tunggal, sebenarnya men sudah mencakup makna lebih dari satu. Nah, ini kan untuk konteks secara langsung ya. Ada, 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 kayak gitu. Misalkan ada tapi waktu itu. Tadi malam ada lelaki tuh. Nah, misalkan. Jadi, last night. Misalkan. There was a man. Contohnya, last night there was a man. Tadi malam tuh ada lelaki. Misalkan, there's a man. Watching you, misalkan, ada lelaki yang memandangimu, misalkan, enggak Ada lelaki yang perhatikanmu. Nah, sebenarnya konteksnya kalau di sini secara langsung, present, secara langsung kita kayak gini. Sedangkan was itu atau were itu menunjukkan konteks yang sudah masa lalu ya, guys ya. Nah, di sini tetap artinya ada. Yang penting ini guys, ketika was harus diikuti singular, jangan lupa singular. Nah, sedangkan were berarti di sini harus diikuti plural. Jadi there were pas kalian nggak boleh lihat yang singular harus pasang yang ini misalkan tadi malam ada banyak anak-anak there were children kayak gitu atau there were so many children kalian tambah seperti ini untuk lebih selasnya ingat was itu diikuti singular sedangkan were itu diikuti plural oke okay. ini kan kalau Posisi mereka berada di complement atau setelah verb ya guys ya. Bagaimana kalau mereka menduduki posisi subjek? Contohnya saya kasih artikel di sini. Misalkan anak kecil itu di sini. The child is here. Karena subjeknya singular. Pasangannya serasi pakai is. Nah kalau dengan menggunakan are bagaimana? Jadi di sini harus bentuk plural atau jamak. Nah, jadi kalau menggunakan child bentuk singular gunakan is, kalau menggunakan jamak gunakan are. Contohnya gimana sih? Kita rubah aja langsung the children are here. Ingat tanpa ada s pun dia bermakna lebih dari satu. Itulah sebelas kata yang bisa saya bagi ke teman-teman bagaimana merubah noun tanpa ada trik. Tapi di sini teman-teman dituntut untuk menghafalnya, ya. Nggak ada trik, tapi harus menghafal. Ada beberapa? Sebelas ini yang bisa saya bagikan. If you agree with this video, please like and subscribe. If you have another opinion, kalau mungkin teman-teman punya yang lebih banyak lagi dari sini, kalian bisa comment below and I will give you for the next video. Thank you for watching and mau belajar bahasa Inggris? Hanya di Kampung Inggris LC. Bye-bye. Kampung Inggris Elsie